Ya, yang pasti saya selaku seorang advokat yang selalu terdepan membela kasus-kasus perempuan ya yang terkena atau menjadi korban KDRT itu, pertama saya mengapresiasi Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan ya dan jajarannya yang dengan cepat tanggap menerima dan memproses pengaduan daripada Lesti terkait tentang KDRT. Dan ini buat saya selaku aktivis, seorang advokat yang sering menangani perkara-perkara KDRT, sangat mengapresiasi dan saya harap bisa dicontoh oleh para pimpinan di kepolisian tentunya untuk segera cepat tanggap terkait dengan kasus-kasus KDRT. Adapun terkait dengan kasus yang kemarin, saya jujur menyayangkan secepat itu ya laporannya juga dicabut. Harusnya seseorang itu mendapatkan dulu pembelajaran atau sanksi dari apa yang sudah dia perbuat. Setelah sadar, minta maaf, baru kita bicara terkait dengan restorasi justice atau adakannya perdamaian. Jadi buat saya kemarin saya sangat juga ikut menyayangkan kenapa Lesti begitu cepat ya, terlalu cepat mengambil langkah untuk berdamai. Seharusnya langkah hukum yang harus diambil itu seperti apa sih terkait restorasi? Ya namanya seseorang sudah mendapatkan kekerasan, sudah menjadi korban dan sudah melangkah dari rumah untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya segala sesuatu sudah ditimbang. Ya kan? Kalau memang Lesti awalnya tidak mau sampai ke kepolisian kan mungkin bisa diselesaikan oleh kekeluargaan antara kedua belah pihak sama mertua. Tapi karena dia sudah melangkah ke kepolisian atau pihaknya Lesti sudah melangkah ke kepolisian, artinya itu sudah harus ada efek jera atau ada pembelajaran terhadap para pelaku, khususnya ya pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Bang. Mungkin nggak sih Bang, kasus walaupun udah berdamai, udah restoratif, jadi sudah selesai gitu Bang, tapi kasus ini bisa di-up lagi gitu Bang? Saya rasa tergantung itu perjanjiannya seperti apa ya. Tentunya kan namanya orang perdamaian itu pasti ada perjanjian. Apakah di situ dalam perjanjian perdamaiannya diikut sertakan juga bahwa kalau di kemudian hari ya pelaku atau tersangka melakukan hal yang sama kembali, itu tidak akan ada kata damai dan mungkin bisa saja langsung diproses secara hukum. Itu tergantung dari para pihak membuat kesepakatan perjanjiannya seperti apa. Oke. Makasih Bang. Makasih ya.